Betapapun Anda tidak menyukai perilaku seseorang itu, apalagi perilaku itu ditujukan atau Anda yang menjadi korban, berusahalah untuk tidak mengharap dia hancur atau celaka. Di dalam Karaniya Metasutta disebutkan, jangan karena marah, sekalipun jangan karena timbul kebencian, mengharapkan orang lain celaka. Mengharapkan orang celaka, orang hancur, itu adalah kejahatan. Kita tidak permisif, kita tidak membiarkan, kita tidak mentolerir kejahatan, tetapi kita tidak menghancurkan orang-orang jahat. Yang kita hancurkan adalah perilakunya dengan diberi bimbingan. Secara halus, secara keras, dengan tujuan memperbaiki mereka, mengajak mereka, meningkatkan mereka ke arah yang lebih baik.